Emangnya Grandong? Ketemu Grandong ya? Ayo. Yuk. Guys, ketemu Grandong. Ya Allah. Iya, nak. Iya, nak. Itu habis dalam 10 menit biasanya habis. Habis ya. 10-14. 10-14. 1 ton 14 kilo. Real. Real, 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 real. Ini 10-28 dengan usia masih sangat muda. Sangat muda, sedang. Oh, wow, wow. Giveaway dari Pak Haji Bamba. Guys, giveaway-nya nih ada satu sapi sama satu kambing buat lu semuanya. Titip ya. Titip ya, titip. Salurkan itu. Saya akan pilih dua pemenang, satu sapi dan juga satu kambing. Subscribe channel saya 4. Oke, nanti dipilih, dikirim sapi dan juga ada kambing untuk lu semuanya ikut giveaway-nya. Hey, assalamualaikum guys, ini neneknya Mas Hermawan. Iya. Tapi belum nenek-nenek. Belum, masih muda. Masih muda. Nah, izin ke kandang ya. Yeah. Oke okay, guys, yang belum nonton gimana aku ngobrol bersama dengan mamanya Mas Hermawan ada di Dahkim Story ya. Iya. Oke, okay, izin, go. Iya. Yeah. Yeah, 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 yeah. Guys, ini keluarga seru banget guys. Oke, kita ke kandang. Mas Hermawan nawarin pakai mobil. Oh, udah jalan kaki lewatnya sih kita. Iya, deket jalan kaki. Kita jalan kaki. Let's go ke kandang. Ini setia. Iya, ini sukanya anak-anak. Oh, huh? Ngapain? Sama merton. Hei, hati-hati, hati-hati. Ini cuma mainan kertas, nggak ada. Oh, bohongan. Bohongan. Jadi dia ngapain? Dia itu apa? Korban YouTube juga. Ah. Jadi YouTube merton sekarang banyak. Lucu-lucu, unik-unik nah dia. Sabari mana? Oke, kita masuk kandang. Oke. Pengen ketemu Grandong. Kita grebek ini keluarga kandang lagi pada ngapain? Assalamualaikum. Lagi pada ngapain sih? Nunggu sampean. Nunggu aku? Iya. Yeah. Ah bohong, bukannya kerja lu malah ngobrol. Ada yang mau artis datang ya, nunggu artis datang. Cie. Yeah. Ada yang mau foto? Halo, mau jarang foto. Wani Piro. Nah. Yo. Yo. Alhamdulillah. Ini Mbak, ini keluarga kandang juga. Iya. Tugasnya apa? Keluarga semua. Dia mau pulang, jelok hanu sapi. Ngurusin sapi. Iya. Jelok-jelok. Oh. Mbak Maya ikut mendoakan kita juga. Oh gitu. Ini tim pendoa guys. Yo yo yo. Ini Mbak juga belum salam yo. Sehat ya Pak. Iya. Ini pacar kamu? Oh, kan. Nih keluarganya nih, keluarga kandang namanya. Ini tugasnya tuh apa aja? Duduk aja ya. Iya, iya. Enak guys kerja di sini guys, duduk. Hari ini duduk. Duduk. Biasanya nari. Nari. Nari itu tuh dimulai dari jam berapa? Jam 9 sampai jam duhur. 9 pagi sampai duhur nari. Iya. Emang rumputnya enggak habis-habis? Enggak. Kan musim panen, ini musim panen pari. Jadi banyak rumput. Ini masih yuk. Keluarga kandang. Nih, ini yang PKL. Ini teman-teman magang juga. Magang, teman-teman magang dari macam-macam. Semarang. Semarang ini. Yeah. Universitas Brawijaya ini. Universitas Diponegoro. Nah, oke. Okay. Kembali kita ke tempat ini, guys. Mimin. Mimin. Gue bawa oleh-oleh buat lo, Mih. Aku bawa oleh-oleh. Buat nawan apa? Tadi Mas Hermawan udah dapat. Kamu dapat juga mau ora? Mau dong. Nih, buat Idul Adha. Kamu dapat ini. Nih, ya. Bukan itu aja, nih. Kamu dapat ini juga, nih, hoodie ini. Hoodie The Hakims, oke? Oke, oke. Terima kasih banyak. S, toh? S. Yuk, pas, toh. Ya, wes, gitu aja, Min. Yuk, aku pamit, yuk. Langsung cuma ngasih ini doang sini. Astagfirullah. Astagfirullah cepat banget kan. Beneran aku cuma ketemu Mimin mau ngasih itu. Ya Allah saya terharu ini.
terhura. Oh, terhura. Nih. Ya, mudah-mudahan cukup ya. Syukran, Irfan. Nih, aku mau buka jaket ya, tapi aku tuh baru ingat kemarin kesini pakai baju merah. Lah ini, sini. Hah? Lu kenapa sedain gue baju merah lagi? Ya, baju merah tuh kan banyak. Enggak, gue cuma satu gue ini. Gerah, guys. Pakai celana. Oke. Udah, ini aja udah. Yuk, aku mau ketemu Grandong. Oke, guys. Min, gue kesini. Gue tuh gak percaya kemarin katanya Grandong 1,3 ton sebelum ada bukti. Oh. Kemarin sebetulnya ngirimin video-video penimbangan Grandong 1,1286. Kurang 14 kilo menuju ke 1,3. Iya. Karena emang naik turun-naik turun ya? Naik turun. Ya, tapi pernah sampai 13 ribu? Insya Allah pernah. Pernah? Iya. Eh, mana Grandong? Ketemu Grandong yuk. Ayo. Guys, ketemu Grandong. Ah, gue mau ketemu si Bromo dulu nih. Gue udah mulai inget loh. Bromo. Nih Bromo yang hobi naik. Bromo. Hey. Bromo. Nih, lihat deh. Bromo. Hup. Bromo. Hup. Mampus tuh. Naik. Biasanya kamu naik. Naik Bromo. Iya sayangku. Iya sayangku. Tinggi banget sih Bromo ya. Si Bromo tingginya kurang lebih 160 cm. 160 cm? Iya, untuk punuknya lebih pasti. Oh, punuk gak dihitung? Iya, gak dihitung. Beratnya Bromo berapa? Beratnya nanti kita coba boleh? Boleh ya? Ya biar real gitu. Biar real kita lihat Bromo. Iya. Sama Grandong aja dua aja. Grandong dua, siap. Bromo sama Grandong beratan siapa? Grandong jauh. Aduh, Grandong tuh emang terberat selama ini. Alhamdulillah Grandong sapi terbesar dan terberat yang kami punya selama ini di kandang kami juga. Ya, karena dulu memang Raymond juga juara kontes tapi bobotnya masih 1 ton lebih. Belum ada 1,2 bahkan 1,3. Dan untuk Grandong insya Allah sudah 1,3. Insya Allah. Rekor baru Indonesia kah? Rekor di kandang kami dulu. Di kandang ini aja dia enggak mau sombong. Oke, ini Bromo nih. Grandong. Hai Grandong. Halo Grandong. Grandong, sapi tanpa tanduk seperti ada yang enggak berjenggot. Dan Grandong ini hitam legam. Grandong. Ininya aja pakai rantai, guys, ya. Bro banget ini dia. Biar tidak melukai ya. Kalau pakai tambang kan gatel. Oh. Ya, tapi kalau yang lain pakai ini juga. Kalau yang lain kita pakai tambang karena kalau pakai rantai itu malah buat mainan. Jadi kita pilih-pilih sapi yang memang sesuai dengan karakternya juga. Kalau Grandong kan tenang, jadi nggak melukai, terus nyaman juga. Guys, gue mau kangen-kangenan dulu sama si Grandong. Sini, satu-satu. Grandong. Gila ini. Kamu daging semua ya? Isinya daging semua kamu ya? Ya Allah. Iya nak, kangen. Jam segini udah makan belum sih mereka? Jam segini belum. Mau makan? Iya. Makan yuk. Yuk. Kasih makan dulu yuk, guys. Kita ngasih makan sapi-sapi yuk. Kita bantuin keluarga kandang buat ngasih makan sapi-sapi. Oke, nanti abis itu baru kita timbang si Grandong dan juga Bromo. Ada berapa kilo per hari ini? Siap. Ayo, let's go. Nih makanannya, guys. Ini makanannya? Iya. Apa iki? Ini ada banyak banget. Mulai dari kedelai mm-hmm. yang sudah hancur. Artinya sudah tidak layak dikonsumsi sama kita. Mm-hmm. Tapi terus, masih oke dengan masih okay. mereka. Ya, terus? Hancur. Terus jagung. Jagung baunya mm-hmm. wangi. Gandum. Mm-hmm. Gandum. Terus ada bekatul. Bekatul itu apa ya, kulit ari dari beras. Terus ada bungkil juga. Bungkil apa? Bungkil itu apa ya, sisa dari minyak yang kita konsumsi untuk masak. Jadi fungsinya untuk lemak. Terus ada lagi mineral pastinya ya, garam. Garam lengkap, Pak. Terus ya. Kalau rumputnya? Rumputnya nanti kita jadwalkan di siang hari sama malam hari. Oh, jadi pagi ini, pagi, siang rumput toh atau dicampur apa gitu? Rumput aja. Rumput aja.
kan kalau yang saya tahu itu kan kalau binatang itu 10% dari berat badannya. Iya. Itu satu hari pakannya. Satu hari. Berarti kalau itu 1300 berarti si grandong itu perlu 130 kg pakan. Itu teorinya, tapi untuk praktek di lapangan kita tidak. Bisa kurang, bisa lebih? Iya, paling tidak ya 30 kiloan sampai 50 kilo. Oh iya iya iya. Artinya iya, iya, kalau memang nanti sapinya mau makan, insya Allah. Iya, takutnya obes juga ya. Iya. Ini sanain, nunggu apa lagi? Oke, biar dikasih makan sama jokinya. Iya, iya. Karena gandong itu manja. Oh. Kalau nggak sama majikannya nggak mau. Jokinya yang mana? Ini jokinya ini. Sini, sini. Oh, emang kayak gandong juga hitam ya. Sama hitam. Nah, monggo. Ini dua-duanya? Satu buat Bromo. Satu Bromo, satu Grandong. Yes. Yes. Mau lu mau makan ya, Mo? Mau enggak? Mau enggak? Mau enggak, Mo? Ini makan gini tok, enggak pakai air. Pakai air. Racik ini guys, kapan lagi ngeracikin makanan buat si grandong? Ya, dia ingin jatai. Ada apa bro? Tai. Injek dia. Itu habis dalam 10 menit biasanya habis. Habis deh ya. Ya, injek tai lagi. Hah? Ya, injek tai lagi. Ya. Si grandongnya makan dulu. Makan dulu, habis makan baru kita timbang ya. Sementara dia makan, kita lihat timbangannya itu kayak gitu. Iya. Yuk. Kita coba dulu, sekaligus gue udah lama ketimbang badan guys. Berarti kita juga bisa kelihatan toh? Bisa, bisa, bisa. Coba, sampean berapa? Berapa? 72A. Astagfirullahaladzim. 72,5. Lu berapa? What? Aku 68. Coba. Berapa? Berapa? 65. Susut aku. Karena stres kali lu. Grandong belum siap. Oke, kita tunggu Kakang Mas Grandong lagi makan dulu. Abis itu baru itu. Mungkin. Ini sempet gua. Oke guys, kita siap ya. Kita akan timbang pertama adalah Bromo. Bromonya ya, Bromo. Iya. Mo, sini Mo. Tapi di sini tuh pada jinak-jinak ya, Mas? Alhamdulillah semua bisa dinaikin A. Dan maksudnya santai gitu, nggak gitu. Kan biasa suka ada yang ngamuk gitu, pernah juga tapi kan? Pernah, karena ngamuk itu biasanya jarang ada interaksi dari luar. Oh. Kalau yang ada di kandang kami, Bromo ini sudah setiap kali ada customer, tamu gitu selalu disentuh. Ayo, sini. Pup, pup. Kiri, bro. Oke guys, kita akan timbang Bromo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia udah biasa naik inian. Hup. Wow. Waduh. 1012 1010 gimana sih gerak-gerak enggak bisa stay ya. Nang buri bari kole, buri kape. Tadi 1010 1014. Wow. Unyukannya keli unyuk ngarep. Tenang bro, lihat tuh, lihat tanah, lihat tanah keinjek langsung. Tanah keinjek langsung loh. Tanah keinjek langsung itu loh, langsung. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bromo. Oke, okay, sip, stay.
10.20 tadi, 10.14, 10 antara, sampai diam ya, 10.14. 10.14. 10.14, 1 ton 14 kilo. Real. Real. 10.14 guys. 10.14 untuk Bromo. Oh. Mo. Bro. 10.14 berarti 1 ton 14 kilogram. Luar biasa. Gimana dengan Grandong? Oke, boleh. Oke. Apakah Grandong lebih berat daripada Bromo? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah sold out ya? Sudah. Ini udah sold out. Ya. Ini belum makan. Ya, oh iya. Ini belum makan loh. 10.14 itu belum makan betul. Karena dia makannya tadi baru sedikit. Si Grandong juga makannya belum selesai sih, guys. Kalau udah makan bisa 10.50. Betul. Betul. Itu belum posisi belum makan, 10.14 untuk Bromo, dan itu udah ada yang punya. Sudah. Soal orang mana? Tegal. Orang Tegal. Iya. Siapapun Anda orang Tegal, cucok yaitu cucok Bro ya. Bro Tegal dapat Bromo. Iya. Oke. Sekarang saatnya kita akan kepengen dia, kepengen ditimbang. Dia juga mau ditimbang. Tapi dia berat juga. Di atas 1 ton semua. Ini di atas 1 ton juga dia. Apa dicoba dulu sebelum? Coba ya, sebelum Grandong. Ini siapa ini namanya? Ini namanya Wariso. Wariso, kenapa disebut Wariso? Ini Wariso. Iya, kenapa disebut Wariso? Mewarisi. Mewarisi Wariso. Oke. Wariso. Ini jenis apa? Simental cross. Simental. Iya. Yang kemarin posisi di sini apa? Limosin. Udah dikirim. Sudah sold out. Udah sold out. Ini belum? Ini belum. Ini masih baby. Huh? Ini? Iya. Berapa bulan? Berapa tahun? Gigi susunya baru lepas 2. Ini dilihat. Coba lihat. Lihat. Wah. Oh, ini masih baby. Iya, ini masih baby. Waduh. Siapa namanya? Wariso. Baby itu berapa bulan? Baby, maksudnya baby itu belum rampas. Kalau rampas itu dalam usia sapi adalah giginya sudah habis. Jadi gigi susunya kan jumlahnya ada 8. Nah ini baru lepas 4. Artinya masih ada potensi hidup umur jauh lebih panjang, lebih besar lagi. Tapi udah tahunan juga umurnya nih? 2 tahun setengah. Tapi dia lebih ini ya, ekspresif ya? Iya, karena masih muda. Kalau yang udah Wariso. Hai. Ya udah, coba kita timbang ya Wariso. Boleh, ya. Kita timbang Wariso. Yo. Dia ngomong. Iya. Ini bisa nyeruduk nih. Iya, ini bukan bisa nyeruduk, hiperaktif, Pak. Tapi enggak masalah. Nih, dinaikin sama dia nih. Dia diam lagi. Iya. Oke, hati-hati, Mas. Umur segini aja kelihatan berat sih kayaknya. Iya. Dan ini istilahnya masih bisa lebih besar lagi. Insya Allah nanti semoga harapannya kalau sudah mencapai usia 4 tahun. Harapan ya ayah. Iya. Bisa lebih dari senior-seniornya. Raymond, Grandong, dan lain sebagainya. Wow, kita lihat ya. Raymond itu, almarhum Raymond tuh berapa kilo? 1.280. Aduh, hampir 13.000 juga. 13.000, 1.300. Iya, pokoknya dulu waktu waktu Grandong, lebih Grandong, berat Grandong sedikit. Pokoknya selisihnya 10-8 kilo gitu. Dari. Kemarin Raymond pas nggak ada pada heboh banget. Heboh yang jawab aku juga banyak, tapi ya, nanti dulu ya. Belum ya. Belum dijawab, belum sempet ya. Penasaran nih. Kan. Tapi akan ada video rilis. Akan ada video rilis. Mengenai Raymond. Pasti. Oke, kondisinya diliatin. Insya Allah. Oke, makanya subscribe dong, subscribe Setia Farm, oke? Okay? Ini dikit lagi 1 juta nih, oke? Biar dapat gold play button, oke? Okay? Oke, saatnya. Mas Mimin senyum, 1 juta. 1 juta, Min, bentar lagi, Min, amin ya, Min. Nih, nanti akan ada kisah Raymond di Setia Farm ya. Nah, sekarang saatnya si Wariso. Sabar, Wariso. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, ini gendut juga. Hup. Kalau sapi itu bisa nendang nggak sih? Nggak, kuda yang bisa nendang ya. Oh, sapi nggak toh? Sapi ceruduk. Hup, iya terus. Nih, masih noran ini, masih nggak tahu caranya naik. Wow,
Oke, kita lihat. 1, 3. Wow. Seumur gini aja sudah 10. Ini real guys, enggak ada. 10 28. Wariso. 10 28. Ini lebih berat daripada yang tadi ya? Yang tadi Bromo berapa sih? 10 14. Ini 10 28 dengan usia masih sangat muda. Ini bisa terus berkembang, bertumbuh. Insyaallah, bismillah. Wariso. Hey. Hey. Ekspresi matanya lu. Hey Wariso. Dia bisa nyuruh ya? Hey, santai bro. Tuh, halo. Sayangku. Iya. Wah, Wariso. 10 28. Oke, Wariso thank you. Ini bisa sampai lebih lagi nih mah. Insyaallah. Nanti target kami di angka 1400. Nah. Amin, 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 amin. Amin. Ini tuh semua si Wariso tuh kenapa ya dia teriak, semuanya pada ikutan teriak loh. Jiwa pemimpinnya ya. Iya. Oke. Ada Bromo, ada Wariso. Bromo 10-14, iya. Wariso 10-28. Belum makan juga? Belum makan. Ini semua dalam kondisi belum makan ya guys. Iya. Selanjutnya kita akan bawa Grandong, my favorite. Eh, jangan lupa ya untuk subscribe juga The Hakims Junior, The Hakims Aviary, dan juga The Hakims Story. Karena setiap minggunya kita ada giveaway. Ayo subscribe 4 channel ini. Kalau untuk Bromo itu memang 1 tahun lebih dikit, tapi untuk kelas sapi lokal ya. Ini sudah luar biasa di si Bromo ini. Iya, karena bobot dewasa sapi lokal itu 800 kilo. Ini sampai tadi 1000 lebih. Iya, memang mungkin kalau kita kumpulkan ya ini di Jawa Tengah atau di Indonesia gitu, enggak lebih dari 10 ekor. Untuk sapi lokal yang bobotnya Bromo itu luar biasa guys. Tahun. Jadi ini buat orang Tegal ini berbahagia juga. Karena ini sapi lokal. Sapi lokal. Kalau tadi yang tadi Simental. Simental itu dari negeri tetangga. Negeri tetangga. Punuknya aja lihat. Punuk banget. Jadi oke, Grandong sekarang. Nggih, Grandong. Okay. Bismillah. Grandong. Mas Joki udah siap? Siap. Saatnya Grandong guys. 10-14, 10-28. Berapakah Grandong? Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Udah, ini dia berat Grandong per hari ini, kondisi belum makan. Wow. Wow. Guys, 1200. Wow. Ini belum makan ya guys ya? Belum. Tadi sempat 1260, sempat 1248 lagi. 56. Maju lagi, Mas. Masih jauh. Maju. Nah, 13.30. Wow, Grandong. 13.30 guys. Wow, kok kamu nangis terharu ya? Terharu ya? Iya. Guys nangis lagi bentar lagi nih. Iya sayang. Iya. Ini berarti beneran 1,3 ton guys. Kurang lebih 1,3 ton. Oh sayangku. Tuh nangis tuh. Nangis. Hidup lagi. Ya udah. Wih. Mas, nangis loh dia loh. Simpan situ dulu ya. Ini kalau yang tadi si Bromo kan orang Tegal. Orang Tegal. Kalau si Wariso masih belum. Oke. Kalau si ini kemarin siapa? Orang Jakarta. Kalau si Grandong, iya kemarin memang kita sempat berikan ke customer kita, customer tetap langganan gitu. Tapi karena beliau mungkin ada sedikit berbeda keputusan, akhirnya minta yang warna putih, yang Jawa. Dan untuk saat ini si Grandong atau si hitam ini masih free. Belum ada tuannya yang meminang atau yang memiliki untuk saat ini ya.
Kemarin katanya udah sold out. Sekarang belum. Oh, karena dia berubah. Jadi pengen putih. Jadi itu yang beli Mbah Garing tahun lalu. Iya. Oh, pengen putih lagi. Iya. Udah ada punya dia. Sudah. Yang mana? Depan. Lah ini? Yang ini mungkin punya Irfan ya? Say what? Enggak settingan lo, ini lah. Ya, jadi Grandong itu memang sebelumnya sudah memiliki, maksudnya sudah dipinang, sudah yeah, di-booking untuk keperluan hewan kurban, tapi sekarang yang punya itu memberikan apa ya, keputusan bahwa si Grandong mungkin dilainkan dulu. Kalau memang ada customer lain yang menginginkan, enggak apa-apa. Dan untuk saat ini posisinya masih free, belum terjual atau belum sold out. Gue udah keburu cinta lagi dari kemarin, gue bilang, "Oh, ya udah sold out. Ya, udah sold out gitu." Oh iya. Kamu enggak jadi dikirim ke sana, iya. Iya. Kenapa? Hah? Kamu mau jadi hewan kurban tahun ini? Mau? Mau jadi hewan kurban? Iya. Iya, Nak. Mau jadi hewan kurban tahun ini, iya. Nangis lagi loh. Puan. Nih. Tuh. Iya, mau jadi hewan kurban ya. Udah mau jadi hewan kurban nggak jadi ya. Guys, gimana guys? Ini nggak jadi diambil sama yang sebelumnya udah book. Gue ambil nggak? Yes! Tapi piro? tolong dong terus di komen dong. Grandong jadi hewan kurban gue tahun ini atau enggak ya? Minta dukungan sama anak-anak, adik-adik, teman-teman sekalian ya. Semoga Grandong jadi diambil, dipinang oleh Kak Irfan. Pasti setuju dong, komen sebanyak-banyaknya ya, ya. Nanti kalau yang komentar adik-adik, tanggung jawab loh. Tadi kan bilangnya setuju nggak kalau diambil Irfan? Setuju nggak Mas Nimin kalau Grandong diambil sama Mas Irfan? Sini. Aduh. Ini Mimin ini raja bocil nih. Raja bocil. Guys, tiba-tiba gue galau. The power of bocil. Gue baru tahu kok ini nggak jadi ya? Iya. Kata Mas Hermawan gitu. Terus piye? Irfan, mungkin rezekinya Irfan ya. Minta pendapat tuh deh, komentar ya. Ini Grandong kita jadiin hewan kurban The Hakims atau gimana nih? Terus komen ya. Yeah. Ntar gue mikir dulu. Ngobrol dulu, gue harus telepon ibuku, telepon istriku, telepon mertuaku. Itu harus, karena ini kan jamaah. Enggak, minta persetujuan. Iya. Dan lu juga boleh komentar ya, gue ambil atau enggak Grandong untuk hewan kurban gue tahun ini. Ambil ya Mas Mimin ya. Ambil dong. Oke. Ntar ya episode berikutnya ya. Iya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.